Apabila kita menginginkan Aceh jaya kembali, hebat kembali, ingat petuah daripada Imam Malik. Nubuhlah Imam Malik, la yasluhu umuru hadhil ummah illa bima saluha fi awwaliha. Urusan umat Islamnya han akan jaya kecuali dengan konsepsi lama yang telah pernah dulu membawanya ke jenjang kejayaan. Bapak-bapak akhirnya sabar dengan Aceh berjaya, Aceh bermaju. Tapi kenubah-kenubah yang datuh, yang datang ikut. Bapak-bapak Aceh bermaju. Pendidikan yang tabi ke bangsa Aceh, pendidikan Majusi. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang senantiasa mencurahkan bermacam-macam rahmat nikmat kepada kita. Salah sebuah nikmat yang terbesar, rahmat yang terbesar adalah rahmat kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian daripadanya kata-kata kemuliaan tuan kepada yang mulia Tunku Kusi beserta seluruh perangkat Gampung Lam Gugup, kepada kakanda tuan Profesor Syamsulizal, kepada Abu Qasim, para pemuda panitia Maulid Rasulullah, adik-adik memandum, hadirin dan hadirat, kaum mak dan kaum ayah yang berkumpul dalam perkarangan masjid ini, mudah-mudahan semlekai ba Allah kita itu dua siat dua getanyo berkumpul getanyo sino malamnyo bejir tu sabuh wasilah untuk Allah dipertemukan kita yang dengan Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Karena memang tadunyo adalah dalam rangka kita terayakan maulid. Hadirin yang dirahmati Allah, lulu kemah lagi perasaan lu kesan kena mutah ni. Mangin berkelampau si tengah saya baru di acara di kampung mare. Lu pada dopo, lu po sa lewat becut. Lu po si tengah saya baru selesai. Po si tengah enam kaya galom beri dari poh leh sampai di tengah enam takai melumpai. Jadi yang hoyong long kadang jiba lumpuh haban kira aju haba orang hoyong. Biasa mi haba orang hoyong yang hanya dah jauh ke masalah ke. Pun dah jauh ke masalah mah orang pegah haba di tengah hoyong tapi kan mampu. Kan mampu. Tungkinah kerja-kerja mendai lah yang pak. Hadirin yang dirahmati Allah, ilung ho yang lungja dan selung buka. Maulid. Alehna yang di maulid ini halang pumlung. Miona dengung. Pakal lung buka lagi yo. Sebenarnya ji ya ceh kasengap masalah khilafiyah ka aman ni deh. Hana karu-karu le ya cik. Hana karu le urung sembahyang tarawih 8 dengan 20 hana karu. Bele ngan urung sembahyang tarawih 8 ngan urung hana sembahyang hana karu. Ka hana karu.
Banan dengar la rumah karu suami isteri gara-gara isteri na sebayang suami hana. Kang gara-gara yang karu kan? Hana karu bu. Mio gede ragam dalam kawin sebot. Rat belanja sakai kuru. Kan hana karu ini. Masalah khilafiyah di Aceh ka clear lu. Ilong ka 50 le, jalan 50 per umur. Nah, long live di zaman Orde Baru. Ia kata live Orde zaman Reformasi. Kadang Trump keaman di Aceh, sehingga nasabah partai politik PLH. Ya, yang lang PLH na urung Muhammadiyah na lang PLH, urung parti bina si. Hana rio-rio. Rauh ni urung pilih nyo. Nyam pecil supaya yang keraweh lepas rakan. Urung jih 20 kok. Ha ni kamu miura keraweh. Kamu naik leh. Nak kanduri nuju. Undangan urung pilih. Masa bawa kantor kerja. Nyam lelah kemah miura urung pilih. Ha? Padahal nah yang urung PLH hanjir karu ini jo urung Muhammadiyah di dalam geja cinta na undangan nyang kali jaban jo ko ai kamu mio kaluri ini jo deng rat tungku masalah antu kana urung PLH sumbayang traweh laparaka nyang sumbayang traweh laparaka ko sumbayang traweh deng rat Ghazali Amna. Ghazali Amna ketua Muhammadiyah Aceh jamun. Hana rio-rio hidai. Pakan ino kario. Badan-badan lung kau bud becul ni. Karena ali tsunami hanya macam-macam lung kono. Harum yo harum je, bid'ah yo bid'ah je, sirik yo sirik je. Anu maya mumang hanai turi teh kemang teh dumbon teh majun teh ai kameng teh hulu teh liju hanai turi mi pegah yang kangkang nyo ke yang je ke masalah lu ilong sang merolong ke han cocok lu pegah ba sini ha ilong mena ai long rabina la o rabina gle ilong bagian motor grader. Munyo munyo terkedi fa'il fi'il ilong harus fi'il mutaaddi dua maf'ul. Fa'il ji hanjir majhul. Harus hanjir fi'il majhul harus fi'il fi'il zahir fa'il ji zahir. Fi'il ji ma'ruf fa'il ji zahir. Nyo itu kada pegat mulut. Berokan dengan kaman pegang mulut. Hana sok pekaru. Nah, maksudnya dalam kalangan ketika nak urung yang hana pegang kanuri mulut. Tapi ke hana rio. Tak undang kejap si. Hatai urung dia macam-macam. Ladum nak harum baju. Ya? Hana harum tak kanuri. Ladum harum kanuri. Baju hana harum yang nasib. Hai leh, langkot nak apa kena. Nah usah belum pegah hana tanda kalau hana ju maulid bidah hana geyu oleh Rasulullah gak ceramah mulur geja gak geja oleh yang amplop terima ngendru amideh menyoma ya tawalladu minal bidati bidatun sesuatu yang terjadi daripada bidah bidah si amideh amplop-amplop begitu. Nyok kah ida bike? Kaluri mulu bida. Geja ya cerama. Bai ni jo surika. Ambil eh hana puo sare ilung. Yang penting kalau lupa buka yang betul-betul ikron mudah-mudahan ron bek jir le ke ahli bidah tu. Nyok ke yang lelaki nyok yang ida bike tu. Kejadian ceramah-ceramah yang lagenyo yang selalu memfonis
amaliah-amaliah yang kah menjadi tradisi di dalam sebuah-sebuah kampung, kemudian datang kelompoknya membid'ahkannya adalah pemecah belah persatuan. Baik nubi tinggal nunggu imum di nunggu kampung lambu gugup. Baik nubi tiwa rumah kecil yang model-model yang di nunggu lady piyakit. Oh, degeli ni awak sama langa. Kalau kaya awak sama langa ni riuk. Oh, sebuah kampung kera ni du. Mionyan kulu baik kak pegah-pegah sama langa. Malek kekeh. Pajankah terjadi pelaksanaan maulid di Aceh? Bak perpustakaan bak perpustakaan AIN nak baca yang kitab sejarah. Masa Kesultanan Aceh kan ka gepegat kanduri mulut di Aceh. Perintah Sultan Aceh kepada seluruh bangsa Aceh untuk melaksanakan maulid selama 3 bulan 10 hari. Sabar lagi iddah urinang pisah dengan suami. Kebu wajib. Putra sasaran maksud yang ingin dicapai le Sultan Aceh Watayan. Geyu pegat maulidnya adalah sebagai wadah untuk mempererat kesatuan silaturahmi. Pegat mulut urang langgugup, gundang urang kaju, gundang urang Darussalam. Selama lai berun di pelohoroyan, sabe na silaturahmi, sabe na jamaah, sabe na persatuan. Al jamaatu rahmatun wal firqatu azabun. Gepegah kan hanya nyan mendang yang kewajib oleh Sultan Aceh. Uragam hoyang ja basikin. Fikin lagi yang uragam wajib merno bela diri, merno silat. Mutulih lang kitab silat, 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 kan silat, silat. Urinang bejut mananun. Ali urinang Aceh jamun kreatif. Jil buat jarau. Tangan orang yang mentang nak bekas nak kalah lagi tanya. Kalau lagi awak inang ino tanya. Bukulah ino kulut. Oh bu, mulut dengan buku tak. Hanya itu begat bukulah. Yang nunggu kecil yang jele yang. Wajib ibu PKK ino lamu go berjil begat bukulah. Baik ibu kota. Gepu wajib merenung bela dirinya. Wajib urang agam yang harus berjib bela diri. Ada ino ketika Aceh yang kau payah merenung katanya. Baik ibu utama kafe lah. Mencari pendu bosok kamu jung lagi ulangan. Musa'ek lang kuduk. Yang nak jil jurus langkah 1000. Lagi buat film menjamin. Nak lalu jamun. Syam kita ada juga juga yang saya jenis lari. Cok silap. Raja keperintah kiupakan maulidnya sebagai wadah untuk bersatu umat. Karena man seluruh Aceh mensatu. Maka Acehnya han ijajah. Kan han ijajah Aceh le Belanda yang salah sejarah. Minta pegah lagi tu Aceh hantam pernah jajah oleh Belanda. Kubu-kuburan ni nak akibat hana jajah. Han berhasil jajah Aceh. Pekan. Urung Aceh kompak. Seia sekata. Hana tukang kubertuh lemon ni Aceh. Ulama dengan umara sultan raja bersatu. Raja-raja piyak bud. Gubernur lah minyak ino.
Sultan Iskandar Muda ide hidi ipidi yang nyebut bak nunggu si Irubai penasehat kan ulama antai kepegah le ulama mufhum ngayan itamang bak ulai aku pemimpin ketanya ino dah pegah rumah pemimpin ketanya kuda dah pegah kepegah le nunggu hanai jepuwa. Mereka yang balong calon-calon gubernur yang ka bailen tu sahaja gubernur tambang lang daya long han lewat. Nyan yang kajir-kajirnya ikut Pak Menteri Raya Betul Amang ka ilong ramualim dengan. Mereka tu kedi long juri ujoki ya bailen tu je ke gubernur Aceh untuk tambang daya markas al-Israh Radiriah long betah han lewat. Maka lagi yang nasib Aceh ada kebina sehali ulama hanai jubu bahkan hanai jubu basic agama hana yang kejut hadirin yang dirimbarca Allah adik-adik lon para pemuda mandum apabila kita menginginkan Aceh jaya kembali hebat kembali, ingat petuah daripada Imam Malik. Nipegahlah Imam Malik, la yasluhu umuru hazihil ummah illa bima saluha fi awwaliha. Urusan umat Islamnya han akan jaya kecuali dengan konsepsi lama yang telah pernah dulu membawanya ke jenjang kejayaan. Bapak-bapak akhirnya sabar tengok Aceh berjaya, Aceh bermaju. Tapi kenubah-kenubah yang datuh, yang datang ikut. Bapak-bapak Aceh memaju. Pendidikan yang tabi ke bangsa Aceh, pendidikan majusi. Ini bagian weng tangan lah, Bapak Son putar. Bapak Son putar. Kalan pakan Aceh jaya. Kalam no. Pakan Aceh jamun mucuhu. Karena Islam. Kejayaan Islam, kejayaan Aceh yo karena Islam. Apabila bangsa Aceh urung lam gugup menginginkan Islam ke Aceh kembali jaya, kita ulang guru bila aku beres roh ngampung lain urusan ngampung lain lam tu tetapi apabila nilai-nilai keislamannya hana tatanamkan bahanu kita yang sejak dari ino mulai dini ino hana puh haram. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, pelaksanaan maulid di Aceh kan barang baru. Betul kata-kata lewenya kena. Woi luar nanggera. Uang jalur tu kapai di Aceh. Yang kamu jalur di Aceh tu kapai. Kaharum nyo kaharum je. Kaharum isi kurum. Mereka isi kurum anak katuli. Kalau antara semua nama yang ia dikurung, kah hanya ia dikurung, IPK je ia dikurung, dikurung bomon. Kabut ile, bek muka kapra laju, kata peh bibi hati dengan bibi yub kabeh, bak pegah haba. Publonan ulama, ulama menyatakan ulama ada. Buah ulama, buah ugroh, kadang ugroh kan ulama. Hai, minta dengar, habis. Kah nak buta iya iya si kurung kena dengar-dengar bak media lain kah dia ber bak kubu hai berang kapal dia tak ber yang baik lampu mana langwa lumo langwa ke ber hanya langwa saya hanya icam u dia ber Quran bakan dia so berang dia ber bak kubu
Icamu je tabun Quran. Jadi kan macam-macam tu. Kai urang pi ke bateh sini. Be bateh berangkah ho. Yo ke matan ke pegah leung roha buso sulai aguda yang dengar kelau yang pegah buta. Be berangkah ho leung. Buka. Nyan Raja Aceh, kita yang sultan yang pegang mau boleh. Buka Sultan Aceh hanaya ke bidah. Ulama-ulama Aceh hawai pu hana ke depu kullu bidatin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Pu hadisnya ban mendau. Ke depu. Gemafum kullu bidatin dalalatun ke depu tiap-tiap bidah sesat. Wa kullu dalalatin finnar titi yang sesat lan neraka. Ke depu. Ngek depu bakang ke bakang. Yang kebeda kah ino ngurung awai ikah umu ke langkadongan tok di kurung belugan tapi utak ke prematur yang kelompok-kelompoknya umu tok di kurung belugan lahir tapi utak prematur karena utak prematur dan tak semikir hancur-hancur hancur-hancur. Mereka tiap-tiap bid'ah sesat. Titik kesalahan mereka itu hal yang penting. Nah, si orang kan? Ganyan geneja ubali geneja. Gini aku mubang lagi apa? Lagi keberjagaan yang naik Bali itu. Eh? Musa satu garoh gejak eh, lang masjid. Gereja wali kerana dalam masjid. Makan sesat je. Cuma sesatnya dalam neraka je. Maka kita yang tetap ber. Hansip sabar kita. Hansip sabar kita. Nyaruh ibu tak je. Bagian bid'ah saja-saja. Spesialis bid'ah. Mereka memandung buat yang tak buat. Atau bid'ah kan buat yang hanya nak buat Nabi. Mereka memandung buat yang hanya nak buat Nabi. Tak kira lagi dia bid'ah yang kaku masuk. Dalam fikir kan menang ni cara cacau hukum. Kan mandung-mandung buat yang gad nak buat Nabi. Yang menang ni cara pegang. Hana memandung buat yang gad nak buat Nabi. Hana hantai umum nabi nabi tadi tapi tiap-tiap buat yang god tiap-tiap buat yang buat oleh nabi pasti god nyan sagai mak mesti langgu gop ganggan ni hana ke pegai nabi buat nabi makan orang langgu gop pegak masjid baru kira god baru dia pegak masjid langgu gop pegak benar buat nabi. Pula fikir ni Nabi yang pusuruh mah kita yuk. Pusuruh ya ada. Hana lagi yang. Yang ke antina bupayang bacunya. Di antina pana. Mukuin ujung mentanam lang tanah lho. Muda pegah ada bawah-bawah ya ada panggang. Yang kena yang dia kerulah masyarakat. Sultan Aceh ya ke neraka tunggu kan hana ke depu kullu bid'ah dalalah ke depu bakal je ke pegat baki berani ke pegat mulut ayat Quran yang you pegat mulut ayat Quran putra ayat Quran qul bi fadlillahi katakan oleh muhai Muhammad bifadlillahi dengan karunia Allah warahmatihi dengan rahmat Allah fabidhalika falyafrahu maka dengan karunia Allah dan rahmat Allah falyafrahu bergembiralah kamu falyafrahu hana kebegah mulut apa ini
yang kejir cak hukum bak Quran hadis hanya berangkat sawah. Ini adik-adik ilung yang tengah kuliah. Baik ni dengar berangkat hor dan pegah. Kita kembali kepada Al-Quran hadis. Ngempun Allah, ngeru. Hai budoy. Iza tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul budoy. Cuma tak ragnai macam hukum Al-Quran hadis. Semikai usai bila. Utak prematur bocah hukum Al-Quran hadis. Semikai besar. Allah nyatakan ni, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hana kamu utus akan engkau hai Muhammad kecuali jir kerahmat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati. Dengan rahmat Allah bergembiralah. Cara mengekspresikan kegembiraan macam-macam. Kali tak buka mulut. Tak santunian yatim. Tapi makan fakir miskin. Sobgah rum. Beri makanan orang kat sayid. Orang dia. Ada orang kaya dia cita bi. Santunian yatim. Nyantau kena pegah bidah. Bidah pun. Musulawut. Sobgah bidah. Lah mulut kenyo inti kecuali mulut yang dipegai Aceh goyang dangdut. Nyan nabi kupi tapi baik sakan bo siran bo yang baik tengah-tengah ni eh malam malam tu pau raruang tegedi na model-model nyan mulut ya Aceh kena talent baik talent tu program go kadang tu pegat kupi siran ju baik bo sakan leh roh dengan lagi orang muratib mesti na model muratib dia ke balap muratib kena padahal illa yang kan bermutasdid illa belahir tasdid anda kata jam dah kun panena lahir tasdid la ilaha illallah la ilaha illallah bu illallah menyoi kun la ilaha illallah kakan kamu ratib ikah kamu ratu muratib buruh-ruh ilanyan huruf istisna mutasydid kan ila ila je huruf jar ka baik nu patih berangkahom me pegah kembali kepada Al-Quran dan hadis menyunta yang balong ino hana mujtahid yang sanggup cak hukum ba Al-Quran dan hadis menyomorolong sang hana mengabu muli pegah pihana si mengabu muli pihana sanggup manampum do ka ibu. Kamu tak berbuat sama dengan mungkin Bang Samsul tinggal kadang. Almarhum abun dan pegah contoh oleh abun sama dengan. Tira urung semangat hat jauh hukum bakruang hadis. Tapi lah dan kedepu. Ibarat nak lagi ane umin tu. Mutulih bahulah jembatan. Tengah ibarat. Hati-hati jembatan rusak. Hati-hati jembatan rusak. Gedra ni ngayan gedang ketumpang ke iam ganggu anggo oleh men berat hat tutuonyo truba atir lo subhanallah truba atir lo ganggu anggo oleh kupeh le lepan hidup atir tu oleh ka kutupan nyo oleh tu beti gaki ke le nyo atir jih kiban. Kiban nanti itu. Sebab mudule hati-hati je mata rusak. Gu paham le kanyan, ate-ate itu tu arilo. Yang le pu kontraktor le awak buka jembatan, nyan kanyan ini buka. Sehingga le boleh mio gnu jam merempa awak peu kena tayang yang kiban model nanti itu tu. Kaplumah sa aku nak kala. Salah batamu pun nunggu. Tulisan betul. Hati-hati jambatan rusak. Betulnya.
pemahaman gedanyo gedanyo kajian ada jaik gula itu yang gedanyo kamu faham lah berarti gedanyo harus hati-hati jembatan rusak. Tapi nauru yang kepaham kamu nan hati-hati jembatan rusak. Ule-ule tutur lo. Hati-hati tutur lo. Hanjir berangkaho adik-adik lo. Nah tirau reung ka Tuhan. Ka 25 baru mengkawin. Cuman 25 baru mengkawin ka Tuhan yang uragam. Nabi sinanu milah Allah. Kemana ji urang agama ce hanjir nya hanam kawin, kawin bendu. Dan bek sabo, lele bo. Bepeul laju, banang raga bibi biaya alam kuragam poligami ke. Eh? Di Rusia. Ada mase gede sang dajan ku. Ai mi daja gede han 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 anco pingan nah, mi dino mano ji nah. Ma pingan dulu sen ka ji limang. Halo halo. Nah padu-padu-padu negara ibi disubsidi oleh pemerintah kurung agam yang mengkawin dua le mengkawin le subsidi le anu le ibi yang ke Indonesia yang lahir anu bayar hutang bagok kan lahir anu ijo peng oleh pemerintah ini orang negara Indonesia kaya raya yang ban kaya raya dong kan diurung Tuhan yang lahir anu bila Allah gekun ba anu okarayo kana anu 25 hak mengkawin umur 25 cuman tamah 25 padu paji 75 80 80 70 ka gekun hanya nyo kata kaji mengkawin dorotu cuman sang ba lumpuyung-puyung long hal lupa kalon kata mengkawin. Gitanya akan urun kayanya. Hana sabuna bila Allah. Ba ma kepihana pusaka balung bihana yang na yang na umang dua nale. Na kebe sabah na langai na ceru. Oh kam kawin hanya singah. Lu pegah ba kata be berang kaho. Oh kata kata mengkawin tengah yang pertama yang tutup-tutup baik kapuhah bak perumah ke itulah sana yang tutup-tutup baik puhah yang kedua yang kedua kah kan pegawai nanggrau hana gaji ketika orang kampung jauh belang yamu nyan kebe nyan langan nyan umang. Oh kamu umur tengah kerja oblang baik sakai lumoi ke kebuai ke kah likut ke banjit kah ke lumoi likut kah ke kebuai likut kah ke imu kawin ayah kah meninggai anak rumpa melintai kaya langkah kawin dengan haji wasir yah hana bulan madu jitai hana bulan madu. Sebab yang tetap-tetap hanya puha mau rinang. Kak, aku mah aku kipan cerai. Itu mikir kalau, aku mana aku mengkawin malu. Mengamah ke deh haju mengamah. Ada iran kan kenal si mengamah. Kak, iran kan nyok kenal malu mengamahnya. Man buka kan nyok. Yang kepedai lu kubur malu. Hai, itu mikir. Yang dua bohnya hai rumpo. Kepegah leah long aku jauh belang ku mau singa. Baik ke buai ke long ilikot ke banci ke buai ke long ikut ke buai ilikot ka ku mah ke. Beting yo yan. Ati bahol ati ati ko long kan ati ko ke bu. Beting jik kanyan yang tarik ke buai ilikot. Ipike hani rumpa dulu ya temayang ba tungku imu. Ya, yang boleh benar tungku imu. Hai tungku. Bu ya long pu sakit ke? Bu LBH kayan pu lembaga bocah lo kayan putrakan ya.
Lalu kemah ilong ke LBH pembaca hukum kalau bukan lembaga pecah lu. Kan tehan ayah kata. Kamu-kamu yang murid ayah kata mandum mulai kita masailai ber sampai kita lapan ber. Pak ayah kata tehan kaya. Kamu yang tehan kibamu pun ya pegah kaya yang tutup-tutup hanggupi pegah bau rinang. Ini anak dia jauh. Dia yang mau ngopi ke berhan je ikut ke. Belum ikut ke berhan ikut pun kan kena yolong berjaya ke berhan kaya. Kan menan mumpum hayana narid ayah katanya narid luah dahnya pengertian yang tutup-tutup baik pegah bau rinang kah hanya selua kah hanya pijah nak ijak kerongkan rahasia baik pegah bau rinang hanya pegah itu ada itu kah hanya pegah si bau rinang rahasia kah. Lebih rahsia mengkawin sama orang itu, janji pegah. Yang tak pegah itu, memerang. Kecuali dia punya orang ke Dubai. Yang kerja adalah yang lojak, lu pegah. Ijazah mengkawin sama orang itu ke Dewa Gami, malam yang amai, lu pulang ijazah ke orang. Aman, insyaAllah aman. Ilang macam atas merumpak di ulai titi, yang dia lombak di ulai titi. Almarhum Abu Buka Abu Si ikut dia uragam na doa na amalan betulah na amalan untuk kawin dua insyaAllah yang karu pun tak amalan jauh anu asai sabah hikap boleh dengun hing-hing anu asai dengun nyanjim kawin sabah tu aman insyaAllah. Tapi oi musuh anu asai han dengun yan baik coba-coba. Ulu inang mio kam pep-pep yan lagi radio kontak han lelun. Han lelun. Ka. Pengertian gi bu rahasia han je pegah ba urang hi inang. Han je pegah. Cuma yang pegah le ayah long. Baik ke berai ke? Kah itu hanya kiban cikah itu kebun itu cuma pu yo yang bak baholong bak nak kulong kan kebun tetap raku lumo tetap raku tapi lumonyo kebunnya tarik langai lagi keinginan kata baik puplung masa boh belang lagi baiklah kena cak hukum bak Quran hadis haba urung cik kadang-kadang itu hanamu pom. Baik musumangat tak kita nyawai no kajian Al-Quran putra tak kaji ya kajian hadis putra kan kaji ya kuan jalur tuh kapai mempucap dan cok kita yang kali aku tulis lah ulama-ulama wai baca buah ke kitab Arab buah ke kitab Jawa baca. Kitab kalau ditulis oleh ulama baca salah tak bacaan tu. Lagi kitab Jawa ditulis daripada tak baca daripada ini. Kerana kitab Jawa daripada api neraka apa neraka. Hadirin yang dirahmati Allah nyamban bayangan. Sebab agama dalam kota bagitanya baru kira urang agama benar puasa Senin hameh. Buji hafal Quran. Ilong kalong betabu hafal Quran. Hafal Quran ke datat. Untuk dah berah tayo. Yan nunggu. Ka. Kembali kepada raja kita Sultan Iskandar Muda. Menaji raja-raja yang lain. Berarti le sultan kita yo. Ge perintah iyo bukan mulutnya karena perintah Allah. Perintah Allah ge iyo bergembira. Man sao kena begah bidah. Bu pasai bidah. Mai gulewanyo yang pun tak begah mulut siah dah.
Si ada. Si apa temirah mampu dah urusan ngaji lu. Cuma bangkai begal si ada hanya begal. Ian bangka bengih ke Jepang dia mesti lah Jepang hanya tau kan enak benar cara ulil lam dunia. Bak bakah ni tau sila Jepang bengih kudat hat Jepang iraja ijajah Aceh yang mun nek rok leh meninggal ada adun gara-gara Jepang yan. Mun Jepang kancang hang pejuh li kan yan bengih ke Jepang. Ikan tidak naik pikir lagi yang cara semikai hai semikai jilo han mun pa mi lagi yang cara semikai. Hah? Kah ira fikir ya? Maka na fatwa yang aneh-aneh bawanya waduh. Padu bulu ni kau likat kana fatwa. Ha? Bawa Salafi Wahabi. Urai nang bid'ah harum pakai behang. Bukai pra ya. Hanya pakai behang urai nang. Putra je gelum pakai, bro. Buat dawa irian pakai. Inang Aceh kan inang Rian mereka buka-buka lagi yan. Alah naik patih lawa inang leong hom. Jalak long na kadang Wahabi betina patih je tayang. Kena ka haram bila. Oh ya Allah Tuhan ku cukup burau tai. Kan Malay Islam lagi yang cara buka habai. Lagainya ni tu biar fatwa Malay tu. Fatwa urang agam harum pakai dua kolor leh nah nazir lupu nah fatwa ka macam-macam lu macam-macam lu hana urusan gedanya ngan cia urusan cia keroy dia keroy. Ya maka berus semangat. Maka berjir ke masalah. Berpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang menyatakan bahwa maulidnya bid'ah. Menyo pun bid'ah. Bid'ah hasanah. Limang bah bid'ah mak. Limang macam bagi bid'ah. Memang hadis kullu bid'atin dhalalatun. Nyampai hati yang kullu puan. Kupu kulu min babil kuliah. Kan kuliah ya kuliah ba udah salam kan kuliahnya ni dipikir kok kuliahnya lom tu. Kum min babil kul. La kulu istiara afrad. Antai kun kulu mamandu mabe. Kulu nafsin zaiqatul maut. Nyan atio nama ananya wang mandu mati. Tetapi nak kulu yang kelagian. Kulu jin. Kulu jin. Kulu jin. Tetapi hana memandum. Maksudnya contoh bahasa Aceh. Ikul legop. Di tiap burung Aceh, mandum malin. Panai mandum. Nak sirah mantang kajut. Nyan hana istiqra afrad. Kulu mimbabil kul kan mimbabil kuli kuliah yang kehat dia maka lung pegah ungut jalur tu kapai gaduh pegah dacau hukum Al-Quran dan hadis mekulu hada da'oh bahana da'oh mumpum padu macam bagi kulu jadi nabi dah hasanah. Mai begah lawannya ha bid'ah hasanah je tapi ba alat ji lagai pakai mi ha pakai mi alian bu pakai pesawat nyan donya ai begah hai bu pesawat donya tak eh pesawat aja wajib pane donya ya ha pane donya nyo kelelagi nyo tungku hadirin rahmat Allah yang bertebaran paham-paham liar yang ngan pahamnyo ujau-ujau ji akan membuat masyarakat kacau balau. Ilong hana kompromi le nyo ngawanyo ngan Muhammadiyah okey. Ngan Muhammadiyah okey.
sahabat, kawan, hanap gulai mendawa, anjing pakai. Tapi miungan Wahabi Salafi berangkapan kutim. Ya. Bambanya bang, long kenang seminar ke Dewa Aceh Selatan. Ba MBU Aceh Selatan. Rupanya Muhammadiyah Aceh Selatan disesatkan le Wahabi Firanda. Le kelompoknya. Muhammadiyah Dhillul Mudhil sesat menyesatkan ahli bid'ah. Muhammadiyah Aceh Selatan. Tadi pegah pernyataan mandum ormas Islam. Lid. Hanjirna pergerakan Wahabi di Aceh Selatan. Perti sesat. NU sesat. Muhammadiyah sesat. Yahna sesat ji kakak. Memputra Hawaii. Ya Hawaii putra. Ji yahna sesat. Yah Nabi lang neraka, mak Nabi lang neraka, cik ji dengan yah ji lang syurga. Sang-sang cik syurga nyo ta yah ji. Yang pas tamat dah api-api ni memang dah perlu. Kan? Ilong hai long dulu yang kenyo menyenyen 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 teruntuk. Bidahnya bidah hai kajah horor kajah le. Gop mati, mati yang habis umur ya gop. Yang mengunduri gop, pengroh, kaji bengeh. Tak boleh tahlilan. Tahlilan yang budaya Hindu, Hindu tau. Hindu tau. Hindu Bali. Hindu tau. Hindu India. Sang hana awak Hindu nanti mati ya eh? Mutahor madum la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ini parik sana awak Hindu ke nanti ya hana hana sang kamu tahlilan yan di Jawa tahlilan ke kun bagdeng Aceh hana maruf tahlilan ku bagdeng Aceh biasa sama di sama dia. Nyan pihan saya bete ada pegah kau sayang. Mion sayang balung. Na kelebihan ron belanja mak kan meninggal. Bapak kamu ni ubu. Hah? Ni ubu bapak kamu. Eh hanji ubu bapak kamu. Bapak kamu ka hanji. Hah? Mak kubu ya haral buat anjir. Jit nak upah buat mak kubu. Ada nama tajahid mayat. Mandum jit upah. Ha? Nyo jit tak pegah dalam kota. Long long jit pegah. Sebab sini mana. Ka, jit kadak hana musrikah. Nyo lalang kampung ini sih ke musrikah. Tentang itu kan kampanye ilong itu benar-benar serikah. Kurung sebanyak mayat itu. Nyo kan kampanye yang alam pegah. Urusan tajahid mayat mandum dia tunggu upah. Mulai dari semana pekafan semayang sampai tak tanam dia tunggu upah. Sebab nyan buat boleh kifayah. Boleh kifayah wajib yang pertama kan meninggal ya. Kau kena kui mu mai dah. Bar meninggal ya kena pun kui mu mai dah. Semana kalau kita ada dua kedung kuimum. Dua hari lebih berfitrah kedung kuimum. Pepek dua tahun ni udah ngempuk. Ya? Sayang lebih kedung kuimum. Lang lihat donya karena lapik jaro. Ya? Karena sarung jaro yang kah? Awai-awai. Nanti ke pegelih punggung ya. Kena yang culok jaro. Kena ngejar kapannya. Lihat urah payah kebaca hubungan sendok. Mubayak. Eh. Tak betah menan nyol lo kema sino kana Honda BL mirah kedung kuimu lang kota mana cek gelam ji hai pa aminullah kabeh roron hanai ke aku pecai na rokon hana oi wali kota yo putra sina kedung kuimu tiba dua roda tiba dua roda behen raja. Awai beningan nyok-nyok kita nyok masyarakat leboh yum nunggu imu maju sedih nunggu imu kesemana mayen ya gitulah lampung gong
Gecegan perut habis tu bi gecelok. Gecegan tak terhak antai ke mati raya rum punggung. Mio kat tepik mata terhak punggung. Mio tepik punggung terhak mata. Bahkan orang dengun batiu udu. Sebab antai dengun gitanya. Saraf mata dengan saraf punggung nak koordinasi. Nyo ko sia ko long istirahat long saat kajian menjaga ron ikun ko menjaga long saat istirahat ron nak koordinasi dua kerja sama urang meninggal raya ruhum dubur nyan geculok le nung kuimu getarik kotoran-kotoran sebab mi hana butui cara semano main anjet dah sebayang nyan beningan baru mau sakit kalian kiban cara semano baik sompro le juga kai sompro ke mak gom hai tauruh hitanyo ke ya gom hai tauruh dah tapi ayah harot dah kalian mano manye sama lagi mano hadah raya sama lagi mano julum mano haid mano ni nifas muyo hana sah mano haid hana sah mano julum hana sah mano nifas hana sah semayang yang ia inang-inang beringat ka putuh haid katanya mana haid anak putuh katanya ka mujah nampak uragam mana julung anak putuh sebayang katanya wate wajib sebayang oh tak sebayang dah usah han tak sebayang dah usah tak sebayang dah usah maju kena mundur ke kena maka di bangang-bangang urang katanya lam gugup merno ilmu fardu'in ya nabu abu kasib ya payah perno urunyo dan pegah ba kau a antai nasihat perkawinan be gak pegah hanya sudah cukup ini nan nak buat sal ilong pi kau am jajam bergailung kena ka kena ini sudah kenal lama pupu gak tanya ngian nak buat sal lima ngaya nak ngangian hai kalah bulun kala butuh dalau-dalau mentang tayang temiji banyak dah tayang le ba urang jadi perkawin nak paksa kana le paksa-paksa ino kaliah paksa nung ino anung paksa ya pegah ron uragam nung perkawin rona jid ke 200 jid lintu baru jid ke pemimpin rumah tangga imam rona akan melaksanakan kewajiban rona hubungan suami isteri dron kamu hadah raya kiban cara mano junum rona baurina menanti kiban cara mano junum urina itu yang penting bahwa mano hadah raya penting kabar sahok kabe. Ha? Ilong tinggal di hubu belung Abu Joki nunggu nunggu Muhammad Nur Al Mansur. Ha? Tadi ubah begah dek daya beli duku kali zaman putra rukun mana? Jandu, sampo, sabun, gayung. Nya rukun mana? Gimana cara ini? Belum belum senam, boleh belum dah kagadah dah berkelam. Rata lung kia kalung begleh ka bersih do ba uram ka selesai. Bubutai ada dua cara mano junub, cara mano haid. Si belian tiga orang yang ka balik. Nyo hanan pegah dino cara butui. Haba sek becul, hanjir pegah, kai pegah tu haba-haba lagi bin habaron. Abah ke Abah Rur Hidayah terpegah ilung tinggal lu te bambang lung dua sini Iban Aceh tunggu ber tunggu ber tentang bahnya silau rina kekli kekli putra kekli getanya kalau pegah lu pegah yang kekli tu han-hanian duda kerja rumah kat yang lom. Tu yang tu pegah orang yang putu puya kamu apa? Hai putra lu puya ron. Jadi hana kesah mana junung kamu ya?
hanya lagi yang caraan mana me hanan pertamang ia kekenan hanasa bagi itu mak ni longkap 20 dolar yang apakah 18 maka pun letat ilmu fardu fardu'i tak jauh haji kita hana putra dan duit sebayang nunggu hana putra mudu syarat tawam bersuci daripada hadas kecil hadas besar nah dah mudu hana sah mudu dah tawaf hana sah tawaf kita yang kali taniat ihram lah kali okey lah kali melontar jamarah ni kali melontar jamarah ni kan tinggal tahallul sabah tu berarti meok ni uragam kaji pakai luar kolor kaji pakai pakaian biasa kaji pakai bau bauan kecuali yang hanajir ni mantang tinggal sabah tu tahallul yang hanajir menikah dan penikah hanjir menjima long uragam eh kita yang uragam nah anak darah tu nak urung yang lelaki berkahwin hantar berkahwin hantar pernikah helai tak pres dawai tanah suci keberkat oh tak jawab tanah suci kita yang hana butuh cara tawaf boleh jadi tawaf yang hana butuh laju kita yang urulah cara tawaf boleh jadi hana suci sama dengan ke hana tawaf kita yang mantang status ihram orang yang mantang status ihram haram pernikah gop haram gemeni menikah tawo le gedeng wace berkat wo tanah mulia dah pernikah anu sedangkan ba hukum gedeng mantang orang ihram maka hanji berangkah ho anta yang merenau menasik bila orang pernah menasik begaduh pegaha kita yang akan tajak ba kebun kurma pukul kenan mentang hino ai pa iblang mintang pina kebun kurma pun meceh ke deho Mekah ha purno cara mudu butoi purno cara mano hadah raya bubu butoi Yohana rela mendung. Bi o irang ube blang irut. Sini patah nejang. Man sabah kawan itu bin engkut. Terpegah dan tidak sebayang ini. Saya itu kalau solat khusyuk sekali. Tidak ada yang ganggu-ganggu. 100% bulat atelung ke Allah. Hana isah sahon telung sebayang. Hana menggambar. Hai, hana nung sebayang irenu. Hana nung sebayang. Panai ya ganggu le syaitan le iblis ngon ni panai ganggu hana sebayang. Nah kok iran gambar sebayang hana sebayang. Pakan hana bayang wudu hana be putoi. Pakan hana bayang kita yang mantang mahadah rayo. Maka berhati-hati mi mutua. Bek banggaron anak saya sudah jadi PNS. Ah. Mano julu kita? Niat syarat mano kaji ni? Anu long juaranya juara mandum juara trade. Kan juara maju mio atanyo hana be? Hana be. Ho kamu tajuk ni. Mulut golong dah pegah. Mulut golong dah pegah. Tak pegah sih tanya macam tu. Ben wawo ile. Ben wawo long tandaan. Rumah lah sedon tu. Kembali kak. Jadi kita yang dapat ingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi long pegah penuh baik jik ke masalah le yang haid pegat kakahana laju yang baik ya tam samur gun mungkin lah hilang gugur bukannya hak eh gitu hana buat dua kata tu satu tapi mi berat ham nyenyen mi hak eh boron hilang kecil mi iran hak itu mikir kan buka balu nawal balu yang lebih kurungan nyen ya panena lu maka mi dialog ilmiah urusan kakanda prof Iron dialog ilmiah abang ilung hase ilung dialog dalam bakiah yang naji ilung dialog dalam bakiah prof hanjut dialog ilmiah ilung dalam bakiah yang naji ilung lain hase
Ka. Hadirin yang dirahmati Allah. Mandum kena kada debu. Lahir Rasulullah malam Senin 12 Rabiul Awal. Nya mandum dari debu. Dah wajib debu ada yang. Wajib debu. Lahir Rasulullah di Mekah. Mekahnya nanggro mulia. Hana nanggro yang lebih mulia di bah Mekah hana. Cuma na kelompok hana butuh ya ceh tu. Alih salik buta, alih salik juling, hang rupo salik. Ija balung usoki. Kara lunut trom itu na, balung pikir jamai ya na. Ya pegah balong dan debu pegah. Nyo sebenarnya itu Allah Ta'ala putun Ka'bah ya ceh. Cuma hansip cepat ubudhan. Keputusan tidak di Mekah. Nyana yang pah ngempu dan debu ni. Ubudhan dan ne tempah ya ceh. Keputusan di Mekah. Putai sagam yo. Ha? Putai kai urung dia. Ipikai kibar ni ji. Kudrah Allah Ta'ala ipikai kibar ni ji. Hana nunggu. Makahnya mulia tempat. Le sebab-sebab mulia ji. Maka di sinan ke. Nupulahir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.